Wakil Wali Kota Jambi Maulana melakukan peninjauan reaksi cepat rekaman EKTP Dukcapil Kota Jambi bersama Forum RT Kota Jambi. Dengan kegiatan ini, Wawako mengimbau agar masyarakat Kota Jambi dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk mengurus administrasi kependudukan. Sabtu 11 Februari 2023, Wawako Maulana melakukan peninjauan kegiatan reaksi cepat perekaman EKTP Dukcapil Kota Jambi bersama Forum RT Kota Jambi yang berlokasi di RT 14, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru. Dalam kegiatan ini, pemerintah Kota Jambi mengoptimalkan sistem jemput bola layanan administrasi kependudukan melalui rekam data adminduk siap cetak selesai di tempat atau disebut reaksi cepat. Dalam kesempatan tersebut, Wawako Maulana mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan ini dengan membawa dokumen dan persyaratan yang lengkap untuk pengurusan administrasi kependudukan. Selain itu, Wawako Maulana juga menjelaskan bahwa dalam reaksi cepat ini untuk memprioritaskan kepengurusan administrasi bagi masyarakat yang mempunyai kepentingan mendesak. Saya menghadiri kegiatan reaksi cepat Dinas Dukcapil Kota Jambi beserta Forum RT Kota Jambi yang melakukan kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang administrasi pendidikan, karena kita tahu semua ada kekurangan atau perkara yang itu ada resolusi yang sudah bisa diumumkan. Untuk kawasan Palmera kita siapkan alat khusus dan pertama untuk penyelesaian wilayah Bakung Jaya. Kemudian untuk daerah Kota Baru dan Alam Barajo ada beberapa kelemahan dan kelihatan. Herusya Putra, JEK TV, melaporkan.